Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, selamat bergabung di Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Jepara. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kenikmatan dan karunia-Nya kita bisa berjumpa dalam acara rutinitas setiap tanggal 15 di edisi bulan Juli ini, kita akan membahas tentang kebutuhan murid versus kebutuhan guru. Dalam keadaan sehat walafiat nih Bapak Ibu, kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkannya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya ngobrol lebih jauh, saya ingin nyapa dulu sama guru yang ini yang sudah ikut di kanal KGBN, ada Nandar D, Pak Guru Dava. Oh ya, selamat datang Pak Guru Dava. Selamat bergabung dalam acara kami. Suara saya jelas ya? Boleh diberi feedback Bu Haifa? Oke. Baru satu yang bergabung, Pak Guru Dava. Bapak Ibu, sebelum ngobrol ke depan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Rizky Puji Astuti. Saya Komunitas Guru Belajar dari Jepara bersama. Dan di sini saya juga ikut mengajar di SMP Al-Kahfi 017 Bangu Batala Jepara dan M Al-Kahfi. Selama 60 menit ke depan saya akan memandu kegiatan ini dan akan ditemani oleh narasumber, dua narasumber yang kece-kece pastinya, yang sangat keren. Yang pertama ada Bapak Muhammad Yusuf Hadafi dari KGBN Tegal. Beliau merupakan pengajar dari SMP NU 1 berbasis Pesantren Bojong, dan juga beliau adalah seorang konten kreator. Wah, ini menarik sekali ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, perlu kami informasikan bahwa tujuan kita melakukan kegiatan ini adalah sebagai ruang belajar, berbagi dan bermakna dari guru untuk guru. Komunitas Guru Belajar Jepara merupakan bagian dari Komunitas Guru Belajar Nusantara yang merupakan sebuah komunitas pendidik untuk berdiskusi dan berbagi praktik cerdas pengajaran dan pendidikan yang diinisiasi oleh Kampus Guru Cikal. Nah, untuk aktivitas berkalanya ada temu pendidik setiap 2 bulan sekali dan penerbitan surat kabar guru belajar setiap 3 bulannya.
Nah, ini tepat sekali untuk Bapak Ibu yang gemar menulis, bisa mengirimkannya ke komunitas guru belajar di daerah masing-masing. Tentunya harus gabung dulu dengan KGBN yang ada di area Bapak Ibu. Nah, begitu ya. Dan jangan lupa untuk like dan share kegiatan ini agar lebih banyak lagi yang menyimak kegiatan ini untuk mendapatkan manfaat dan belajar bersama kita di sini. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita sambut narasumber yang pertama tadi ya, Pak Yusuf. Nanti setelah Pak Yusuf hadir, silakan Bapak Ibu memberikan aplausnya. Silakan tulis komentar di link komentar, tulis aplaus atau tulis emoticon yang lain. Ini sudah banyak sekali Bapak Ibu yang guru, yang datang ya. Monggo kita sambut Bapak Yusuf Muammar Hadafi. Monggo Bapak Yusuf. Halo Bu Rizky. Halo Pak. Apa kabar Pak Yusuf? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Ya baru pulang kondangan nih. Wah, lagi banyak kondangan ya ini ya? Enggak sih, baru keluar aja ini hari ini. Kan tempat PKM juga tepat. Oke, bagaimana cuaca di sana Bapak? Alhamdulillah sore ini cerah Bu. Sore ini cerah. Dan matahari juga. Oke, hari ini gimana Bapak? Oke. Ya silakan Bu. Nah hari ini kan kita membahas topik yang sangat menarik ya. Topik yang sangat menarik yaitu kebutuhan murid versus kebutuhan guru. Nah ini kita lagi-lagi menghadapi pembelajaran daring. Pasti banyak yang pusing masalah itu Bapak. Nanti mungkin Bapak Yusuf akan menjelaskan dengan gamblang bagaimana kita menghadapinya. Kita sebagai guru pasti, wow ini gimana nih, lagi-lagi kita daring dan harus menyiapkan bagaimana pembelajaran itu bisa menarik. Monggo. Ya Bu, sebenarnya perlu diluruskan dulu Bu ya. Jadi saya lebih sepakat dengan istilah PJJ Bu, pembelajaran jarak jauh. Oke. Okay. Ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, salah satu metodenya adalah daring atau dalam jaringan ya atau online, gitu Bu. Iya. Jadi daring adalah salah satu cara pembelajaran jarak jauh. Kenapa disebut salah satu? Karena termasuk jenis pembelajaran jarak jauh yang lain, misalnya ada guru kunjung ya, ada guru kunjung seperti yang dipopulerkan oleh Pak Iwan dari KGB Bandung. Beliau mengunjungi murid yang tetapnya jauh atau tidak punya gadget untuk belajar. Jadi Pak Iwan dan muridnya tetap bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh, namun dalam konsep guru kunjung, bukan daring. Oh ya, berarti istilah kerennya lebih ramah itu guru kunjung ya. Oke. Okay. Iya Bu. Oke, okay, monggo dilanjutkan Bapak. Baik saya. Oke, saya pengen menyapa dulu Bapak Ibu yang lagi menonton. Selamat sore semuanya. Kita bertemu dalam kesempatan diskusi sore dalam acara Limolasan. Ini menarik sih istilah Jawa ya, Limolasan. Kalau dilihat dari tanggalnya memang sekarang tanggal 15 ya, tanggal 15. Nah, tapi saya pengen tahu dulu dong Bu, Limolasan itu sebenarnya kegiatan apa gitu. Fokusnya ke apa dan yang diharapkan dari kegiatan Limolasan itu apa? Limolasan kalau dari kepanjangannya itu selintas obrolan santai dan bermakna. Limolasan itu dari bahasa Jawa. Limolas kalau bahasa Indonesia itu 15 ya Pak. Nah, jadi KGBN Jepara itu setiap bulannya, setiap tanggal 15 itu punya aktivitas bertemu dengan pendidik-pendidik dari daerah-daerah yang lain, bertemu di kanal YouTube ini untuk membahas apa sih yang
perlu diperhatikan dalam pendidikan Indonesia ini, bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana guru itu merasa merdeka dan murid juga merasa merdeka saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Begitu Bapak Ibu, Pak Yusuf, secara globalnya seperti itu. Baik, menarik ya, judul dari judulnya aja udah menarik. Jadi kegiatan ini rutinmu ya? Ya, setiap bulan, setiap tanggal 15. Makanya disebut limolasan itu tadi. Oke, Bu Hoif bisa bantu saya untuk share screen? Karena kita udah mau mulai materi ya. Iya. Oh iya, Bapak Ibu, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jika mendengar suara saya dengan jelas, tuliskan angka 1. Jika belum jelas, tuliskan angka 2. Silakan Bapak Ibu, yang jelas mendengar suara saya, tuliskan angka 1. Jika belum jelas, tuliskan angka 2. Oke, jelas ya. Terima kasih Bu Hoif, bisa diperbesar Ibu. Ini bisa ya. Oke. Selamat sore Bapak Ibu. Alhamdulillah di kesempatan yang cerah ini saya diberikan kesempatan untuk belajar bareng Bapak Ibu bareng sama Bapak Ibu semua dalam kegiatan limolasan. Perkenalkan saya Yusuf. Saya dari KGP Tegal, saya mempunyai brand Mas Guru. Kenapa Mas Guru? Nah, jadi sedikit cerita bahwa, next Bu. Iya, jadi Mas Guru ini semacam panggilan, Pak Ibu. Semacam panggilan yang diakrabkan kepada saya. Di mana saya mengaku masih muda, namun berprofesi sebagai guru. Nah, istilah untuk memanggil orang yang masih muda dalam Jawa itu mas. Kemudian karena saya guru, maka muncullah istilah mas guru. Nah, Bapak Ibu, saya sekarang aktif mengajar di SMP NU berbasis pesantren Bojong. Nah, letaknya masih di Kabupaten Tegal. Kalau Bapak Ibu pernah main ke wilayah wisata Guci, saya dekat dengan Guci, kurang lebih 5-10 menit perjalanan ke Guci. Jadi nanti Bapak Ibu jika berwisata ke Tegal, khususnya ke mengunjungi Desa Guci, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi saya lewat Mas Guru, gitu nggih. Next Bu. Next Bu Hoif. Baik, sambil nunggu share screen, Bapak Ibu. Kita sedikit bahas dulu tentang judul materi diskusi kita pada sore hari ini. Kebutuhan guru versus kebutuhan murid. Ini sebenarnya bukan semacam versus perlawanan, bukan ya. Namun kita akan membandingkan dari dua sisi, dari dua sudut pandang. Bagaimana guru mempunyai sebuah kebutuhan, bagaimana seorang murid mempunyai kebutuhan. Kemudian ketika dalam proses pembelajaran, kebutuhan guru dan kebutuhan murid itu bersatu ya, bercampur, kemudian sampai akhirnya tercapai sebuah tujuan pembelajaran. Baik Bapak Guru, izinkan saya bercerita tentang pengalaman saya kenapa menjadi guru Bapak Ibu. Jadi sebenarnya materinya ada di chat screen, namun saya masih sedikit ingat karena mungkin ada terkendala jaringan ya. Oke. Seingat saya dulu ya. Bercerita tentang pengalaman saya sebagai guru, Bapak Ibu, secara resmi, disebut resmi karena saya mengajar formal, sekolah formal, itu pada akhir tahun 2017, Bapak Ibu. Ketika saya pulang dari Jepara, pulang mondok di Amsterdam, di Pondok Pesantren Darupala, mungkin Bu Rizky juga pernah dengar ya, Bu, dekat juga dari kota. Iya, ya. Sangat terkenal sekali, Pak. Iya, 4 tahun saya belajar di Jepara. Saya juga sudah akrab dengan murid-murid karena saya juga berkesempatan mengajar di sana. Namun berbicara tentang guru,
Pengalaman pertama ini saya dapatkan ketika pulang dari Jepara, tepatnya pada akhir tahun 2017. Waktu itu saya ditawari oleh guru saya untuk ikut membantu mengajar di sekolah yang baru berdiri sekitar. Boleh komentar, apakah suara saya masih terdengar jelas? Kalau jelas, klik satu. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya masih terdengar jelas? Jika jelas, tuliskan satu ini. Halo, sekarang sudah jelas Bu? Sudah jelas. Oke. Next Bu, next. Yeah. Jadi Bapak Ibu, lanjutkan pengalaman saya kenapa menjadi guru. Ini tentang pengalaman Mas Guru gitu ya. Asal muasal nama Mas Guru. Terus next. Ya. Yeah. Masih next. Next Bu, sampai nanti ada judul baru ya. Ya, nah, saya lanjutkan Bapak Ibu bahwa menjadi guru ini awalnya adalah sebuah tawaran dari guru saya untuk membantu mengajar di sekolah yang baru berdiri. Nah, kenapa pada awal kali saya mengajar, saya hanya menjalankan rutinitas saja Bapak Ibu. Dapat jadwal, kemudian mengisi kelas, bel berbunyi, anda itu belajar selesai, kemudian saya meninggalkan kelas. Begitu hampir kegiatan rutin itu berjalan hampir 1 tahun. Sampai akhirnya, next Bu, sampai akhirnya saya mengikuti sebuah kegiatan. Halo? Ya. Next. Sampai akhirnya saya mengikuti sebuah kegiatan TPN yaitu Temu Pendidik Nusantara. Next ya. Yeah. Temu Pendidik Nusantara tahun 2019 yang bertempat di Jakarta. Nah, dalam kegiatan di TPN ini Bapak Ibu, saya menemukan sebuah konsep baru tentang pembelajaran yaitu pada kegiatan TPN ini Bapak Ibu yang diselenggarakan oleh KGC dan KGB adalah titik awal saya menemukan sebuah alasan kenapa saya menjadi guru ya, menemani murid belajar ya, menemukan tujuan pendidikan. Ya, sama halnya awal tadi saya pertama kali mengajar hanya menjalankan rutinitas saja Bapak Ibu, namun lewat TPN ini saya menemukan makna dari pembelajaran yang sesungguhnya di mana kita harus memastikan guru yang merdeka juga memastikan murid yang merdeka dalam belajar. Itu Bapak Ibu Guru. Nah, dilihat dari definisi kebutuhan guru Bapak Ibu. Kebutuhan guru dalam hal pembelajaran atau dalam aspek pembelajaran, kebutuhan guru adalah mendapatkan perhatian dari murid ya, mendapatkan perhatian dari murid. Nah, bagaimana seorang guru memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid itu merasa nyaman dengan kita. Nah, disinilah ketika murid nyaman dengan pembelajaran kita, maka kebutuhan guru untuk mendapatkan perhatian murid tercapai atau terpenuhi. Kemudian kebutuhan guru yang lainnya adalah mendapatkan lingkungan yang nyaman. Ini hubungannya mungkin dengan sekolah atau pihak-pihak yang terlibat dalam sekolah Bapak Ibu. Ya. Kemudian salah satu kebutuhan guru yang lainnya adalah kita berbicara tentang materi Bapak Ibu Guru. Kita tidak bisa 100% mengandalkan honor dari pekerjaan menjadi guru. Ada satu nasihat yang diberikan oleh guru saya bahwa niatkan ketika mengajar bukan untuk mencari pekerjaan. Atau niatkan menjadi guru bukan menjadi pekerjaan utama. Kenapa?
lewat guru, niatkanlah atau usahakanlah untuk membagikan ilmu, untuk sharing tentang ilmu, untuk menjaga ilmu yang pernah kita dapat. Nah, kemudian ketika mindset ini tertanam dalam jiwa saya, maka ada hal lain yang menjadi prioritas saya sebagai bentuk jalan rezeki, di mana saya berdagang, kemudian saya menekuni bidang desainer, dan yang inilah disebut dengan karir protean, atau karir yang tidak menyampingkan dari profesi utama saya sebagai guru. Saya tetap menjadi guru, namun saya mempunyai profesi yang lain yang menunjang kebutuhan ekonomi saya. Jadi dalam hal ini, guru bukan menjadi pekerjaan utama. Hal ini pun Bapak Ibu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua, yaitu tidak mengandalkan guru sebagai bentuk pemasukan utama. Kenapa? Karena kita harus sadar Bapak Ibu guru, mohon maaf, Bapak Ibu guru yang masih honorer, mungkin masih dapat uang saku yang tidak seberapa. Hal itu tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi sekali lagi, ketika mindset kita, ketika belajar atau menjadi guru diniatkan untuk membagikan ilmu, untuk membagikan pengalaman, untuk menjaga ilmu yang kita punya, maka insya Allah keberkahan atau jalan rezeki bisa datang dari jalan yang lain. Namun Bapak Ibu Guru, kalau kita mementingkan kebutuhan ekonomi kita dengan hanya mengandalkan profesi sebagai guru, maka Bapak Ibu Guru akan menemukan banyak sekali kekecewaan. Ketika Bapak Ibu Guru kecewa, maka dalam proses pembelajaran tidaklah maksimal. Murid sering terabaikan, murid tidak merasa diperhatikan, dan masih banyak hal lain yang menjadikan penghambat dari proses pembelajaran. Namun ketika kebutuhan guru berupa kebutuhan ekonomi tadi tercukupi lewat profesi lain, insya Allah kita pemasukan dapat, kemudian mengajar pun nyaman, mengajar pun ikhlas. Seperti itu Bu Puji. Ya, menarik sekali ya. Jadi tidak menjadikan profesi guru itu sebagai pemasukan utama. Oke, sangat menarik sekali. Ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Yusuf. Oke, boleh dilanjutkan lagi slide-nya Bapak? Iya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya pengen tanya dong, apakah Bapak Ibu guru yang menyimak kita itu apakah punya profesi lain? Nah, jika punya silakan share bersama kami lewat chat yang lewat komentar yang bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar di YouTube. Silakan. Kita sambil sharing-sharing. Ya, monggo Bapak Ibu yang sudah berada di kanal YouTube kami bisa menuliskan komentarnya di kolom komentar. Monggo, ini ada Ibu Hana Tias, kemudian Fatihah Zemzem. Monggo Ibu, Ibu Hana Tias, halo, saya sapa dulu ya. Halo Ibu Hana, kemudian monggo bisa dituliskan komentarnya. Ada Ibu Nuning. Nah, monggo Bapak Ibu. Kelihatannya belum ada yang menjawab ini. Mungkin bisa dilanjutkan slide-nya, Bu Haifa. Slide-nya sudah selesai, Bu. Kita bisa tutup aja slide-nya. Selanjutnya kita sharing-sharing aja tentang kebutuhan-kebutuhan guru. Oh, begitu. Oke. Ya. Ya, silakan, Bu. Ya. Izin bercerita lagi Bapak Ibu tentang kebutuhan guru yang hubungannya dengan kebutuhan ekonomi. Saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya dalam berkarir. Ada yang jualan es. Ya. Di sini emang lagi panas Bu, jualan es kayaknya laku. Ya, sampingan lawan Pak. Berbicara tentang ini sambil nunggu narasumber yang kedua biar nanti nyambung dengan kebutuhan murid, kita berbicara kebutuhan guru dari segi kebutuhan ekonomi dulu ya Bu Puji ya. Iya, siap. Ya Bapak Ibu guru, bunyi lagi ya. Ya, jadi Bapak Ibu guru, ketika kita berbicara tentang kebutuhan ekonomi guru,
tidak dipungkiri bahwa guru juga manusia biasa, punya kebutuhan ekonomi. Namun Bapak Ibu Guru, tahukah Bapak Ibu Guru bahwa ternyata banyak guru yang jauh penghasilannya dibandingkan bukan yang guru. Misalnya seorang guru yang mempunyai profesi lain atau profesi sampingan berupa dagang atau berjualan, mereka dapat masuk kan yang nominalnya jauh, namun tidak meninggalkan profesi gurunya. Kenapa? Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ketika niat kita menjadi guru adalah untuk berbagi, untuk belajar, maka pekerjaan guru bukan lagi menjadi tujuan utama atau tumpuan utama dalam pemasukan, dalam penghasilan. Namun jika kita mindsetnya berubah bahwa guru bisa berprofesi sebagai guru bisa berbisnis misalnya, guru bisa mengembangkan hobinya misalnya, itu pun ada kesempatan untuk menambah silat. Misalnya profesi yang dikenalkan dalam komunitas guru belajar, ada kita mengenal namanya guru pendesain yang tugasnya adalah mendesain atau menggambar sebuah modul pembelajaran. Ya, seperti profesi saya sekarang, selain jadi guru juga menjadi guru pendesain atau desainer. Saya tergabung dalam komunitas tim surat kabar guru belajar, di mana kegiatannya adalah membuat dan mempraktikkan praktik baik pembelajaran untuk Bapak Ibu Guru yang ada di Indonesia. Bentuknya seperti majalah atau bentuknya seperti majalah, surat kabar. Namun di dalamnya termuat banyak sekali praktik-praktik baik yang sudah dibuktikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian saya ditugaskan menjadi pendesain, salah satu pendesainnya atau yang mengatur gambar-gambar atau layout surat kabarnya. Ada juga rekan kami yang menjadi pelatih atau pemandu sebuah diskusi atau sebuah program pelatihan. Ada namanya guru dagang, ya, guru yang berprofesi lain sebagai pedagang. Nah, ketika kita bermindset seperti tadi, tidak menjadikan guru sebagai profesi utama, maka menjadi guru bukanlah sebuah beban. Akhirnya proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Demikian itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Nah, setelah dari pemaparan Pak Yusuf, saya jadi muncul pertanyaan nih. Sesuai dengan topik kita, menurut dari Pak Yusuf sendiri, kebutuhan murid itu seperti apa sih dan kebutuhan guru itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Saya akan membaginya menjadi dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama dalam lingkungan sekolah atau dalam lingkungan kelas gitu nih. Kemudian yang kedua di lingkungan luar kelas. Dalam lingkungan sekolah, guru membutuhkan yang namanya materi pembelajaran, di mana materi ini bisa kita dapatkan ya sesuai mata pelajarannya ya. Misalnya menyusun RPP, kemudian menyusun bahan ajar atau materi ajar, ataupun alat penunjang pembelajaran yang lainnya. Itu kebutuhan pertama, yaitu mempunyai bahan pembelajaran. Kemudian kenapa Bapak Ibu Guru membutuhkan bahan ajar? Ya karena seperti halnya tentara yang membutuhkan pistol untuk menembak atau membutuhkan senjata untuk menembak musuh. Maka begitu juga guru juga membutuhkan yang namanya bahan ajar untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Kemudian kebutuhan guru yang lain adalah sebuah keterampilan dalam mengajar. Kebutuhan ini sangat urgent, Bapak Ibu, karena seperti yang kita tahu bahwa murid-murid kita adalah murid-murid yang kreatif. Maka untuk menjadi guru yang kreatif, maka untuk menjadi guru yang lebih kompeten, guru membutuhkan yang namanya skill mengajar. Bagaimana cara mendapatkan tips atau skill meningkatkan skill mengajar? Bisa kita gabung dengan komunitas guru, misalnya komunitas guru belajar, ataupun Ikatan Guru Indonesia, ataupun hal yang lainnya. Bergabung dengan komunitas-komunitas guru, misalnya ada MGMP,
di situ guru-guru saling sharing, akhirnya kebutuhan untuk meningkatkan skill mengajarnya itu terpenuhi. Kemudian kebutuhan dari segi luar sekolah misalnya, tadi yang tadi saya sebutkan, kebutuhan ekonomi, guru juga manusia, guru membutuhkan makanan, guru membutuhkan pemasukan gitu nggih. Maka guru sebisa mungkin mencari peluang lain untuk menjalani profesi selain menjadi profesi utama yaitu guru. Guru bisa mencoba karir protean, misalnya disesuaikan dengan hobi, seperti saya hobinya adalah mendesain, maka saya memanfaatkan skill mendesain saya untuk mendapatkan penghasilan yang baru. Ini menjadi kebutuhan saya sebagai guru. Tuh. Kemudian contoh yang lain, kebutuhan guru yang lain, misalnya mendapatkan hak mengajarnya. Ya. Misalnya kita sudah berprofesi sebagai guru, sudah punya murid, tapi tidak diberikan hak untuk mengajar sekolah misalnya, maka kebutuhan itu tidak terpenuhi. Kemudian bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan itu, Bu Rizky? Oke, terima kasih. Lalu bagaimana agar kebutuhan antara guru dan murid itu bisa sejalan, Bapak? Ini kan pasti dari murid sendiri mempunyai kebutuhan sendiri dan dari guru juga mempunyai kebutuhan sendiri. Ya, jadi kalau kita, sebelum menjawab pertanyaan Bu Rizky, bolehkah saya menanggapi komentar yang ada di YouTube, Bu? Oke, ya, ini ada dari Bu Nuning ya. Oke, silakan Bapak. Ya, Bu Nuning Bu Nung, Bu Nung ini rekan saya di KGP Tegal. Halo Bu Nung. Bu Nung ini bercerita tentang alasan Bu Nung menjadi guru, yaitu ketika masih kecil terinspirasi dari guru waktu kelas 2 SD. Beliau guru yang sangat perhatian, lemah lembut, tak pernah marah mungkin maksudnya ya. Ini salah satu alasan Bu Nung menjadi guru. Sama Bu, berarti menyenangkan ya berprofesi sebagai guru ya. Oke. Selanjutnya ada Bu Tanti. Sementara ini masih fokus di profesi guru, Pak. Baik, tidak salahnya ketika kita fokus menjadi guru. Ya, namun tidak salah juga ketika kita mencoba menekuni hobi kita, kemudian jika berpeluang menambah penghasilan, apa salahnya mencoba? Gitu. Namun perlu saya apresiasi juga Bu Tanti yang sedang fokus menjalani profesi guru. Nah, Bu Tanti bisa mencoba hal-hal lain yang berhubungan dengan guru, Bu. Misalnya, Bu Tanti aktif dalam komunitas guru belajar, kemudian nanti mengikuti kelas pelatih. Selain mengajar murid, Bu Tanti bisa berkesempatan berbagi pelajaran dengan guru yang melatih guru mengikuti sebuah program. Itu Bu Tanti. Itu juga masih dalam ranah guru, Bu. Jadi guru pelatih. Oke, berarti banyak kesempatan ya ketika kita bergabung di komunitas guru belajar itu ada beberapa bagian. Misal ada yang suka didesain bisa masuk ke desain begitu, guys. Begitu ya Pak Yusuf. Ada yang suka menulis bisa ikut menulis di guru berita atau apa tadi? Ya, surat kabar. Ya. Belajar. Oke. Nah, baik. Boleh saya lanjutkan Bu sambil menunggu pemateri yang baru? Oke, siap, silakan. Ketika kita Bapak Ibu guru, saya pengen tahu dong alamat dari Bapak Ibu guru semua. Boleh tuliskan di kolom komentar ya. Misalnya nama panggil dan alamat pengajar atau alamat kota tempat tinggalnya. Ya, sambil menunggu komentar dari Bapak Ibu guru yang lain, izinkan saya melanjutkan materi bahwa bahwa kebutuhan guru dengan kebutuhan murid itu bisa sama-sama terpenuhi. Bagaimana caranya kita menerapkan yang namanya salah satu prinsip 5M. Ya, ada 5 prinsip 5M yang perlu kita
pelajari dalam kaitannya melaksanakan pembelajaran di kelas. Bapak Ibu Guru, kelimanya ini tidak akan saya sampaikan semuanya. Saya hanya akan membahas salah satu isi dari 5M, yaitu memanusiakan hubungan. Bagaimana ketika kita guru yang kita manusia yang sebagai guru, kemudian murid juga manusia, ya. Dan ketika antara guru dan murid bisa jalin komunikasi yang baik, kan guru dan kebutuhan murid akan terpenuhi. Salah satu caranya yaitu memanusiakan hubungan. Ya, ketika guru membutuhkan perhatian, kemudian ketika murid membutuhkan materi, ketika mohon maaf ada gangguan. Ulangi lagi. Ketika kebutuhan guru yaitu ingin didengarkan atau ingin diperhatikan oleh muridnya misalnya. Kemudian seorang murid kebutuhannya adalah mendapatkan materi. Maka kedua hal ini bisa sama-sama terpenuhi jika antara guru dan murid terjalin komunikasi yang baik. Atau terjalin komunikasi yang memanusiakan hubungan. Di antaranya adalah guru berlemah lembut terhadap murid. Guru tidak membentak murid. Ketika murid salah pun guru tidak menyalahkan murid. Namun guru mencari sebab kenapa muridnya bisa sampai melakukan kesalahan. Tidak hanya sampai itu, namun guru mengajak murid berefleksi untuk menemukan kesalahannya, letak kesalahannya, kemudian memandu bersama-sama untuk memperbaikinya. Itu bisa kita terapkan jika kita saling mengerti tentang memanusiakan hubungan. Kemudian kita juga perlu menyampaikan sebuah kesepakatan terhadap murid agar sekali lagi kebutuhan guru dan kebutuhan murid sama-sama terpenuhi. Misalnya kebutuhan guru dalam memberikan materi, dalam menyampaikan materi, kemudian kebutuhan murid mendapatkan materi bisa maksimal ketika keduanya terjalin kesepakatan. Misalnya kesepakatan tentang tata tertib, kesepakatan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas atau saat pembelajaran, itu bisa disampaikan lewat kesepakatan kelas. Kita sebagai guru yang merdeka belajar berusaha semaksimal mungkin tidak memberikan sesuatu yang memberikan tekanan atau murid merasa tertekan saat belajar bersama kita. Maka lewat prinsip memanusiakan hubungan, kita menjalin kesepakatan antar guru dan murid, kemudian saling membuat tujuan bersama, menentukan tujuan bersama dalam pembelajaran. Maka kedua kebutuhan ini akan terpenuhi, yaitu pelaksanaan proses pembelajaran dengan baik. Itu Buris. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa, ini ada Bu Mihlah dari SMP Al-Kahfi 017. Ini rekan saya di SMP Al-Kahfi, Bapak. Selamat datang, Bu Mihlah. Membahas tadi dari yang Bapak Yusuf sampaikan, saya ingin bertanya sedikit tentang 5M. Itu tadi kan ada memanusiakan hubungan, membuat anak tidak tertekan oleh kita dengan target-target yang harus kita capai. Nah, ini nih, kita sebagai guru kan biasanya, apalagi sekolahnya itu kan mempunyai kriteria ketuntasan minimal. Nah, untuk beberapa anak kadang susah untuk mencapai kriteria ketuntasan minimal. Bagaimana caranya membangun hubungan yang baik dengan murid tersebut agar dia bisa mencapai KKM dan kita juga tidak merasa menekannya dan dia tidak juga merasa tertekan. Bagaimana Pak Yusuf, bisa dijelaskan? Silakan. Siap. Terima kasih Bu Rizky.
Terima kasih Bu Rizky pertanyaannya. Kita ya sebagai guru yang merdeka belajar Bapak Ibu, tidak menjadikan nilai, tidak menjadikan angka, mohon maaf, tidak menjadikan angka sebagai tidak menjadikan angka sebagai satu-satunya penentu kepintaran atau kemampuan sebuah murid. Ya, kita guru yang merdeka belajar tidak menuhankan atau tidak mengagung-agungkan nilai. Itu prinsip pertama yang harus kita sadari Bapak Ibu. Kenapa? Mohon maaf, saya pernah menemukan sebuah anak yang nilainya bagus dalam pelajaran A misalnya. Namun ketika saya tanya, anak tersebut tidak mencerminkan nilainya. Jadi saya sadar bahwa nilai tidak cukup untuk menggambarkan kompetensi anak. Itu dulu, kita harus sepakat dulu ya Rizky ya, bahwa jangan sampai kita guru yang merdeka belajar menuhankan nilai, menuhankan angka, menghalalkan segala cara agar mencapai nilai yang tuntas atau nilai yang memenuhi KKM namun menyampingkan kompetensi yang dipunyai oleh murid. Ini prinsip dasarnya Bri. Kemudian selanjutnya adalah kita perlu menerangkan atau menyampaikan tujuan pembelajaran kepada murid. Jangan sampai murid kita tidak tahu apa sih tujuan belajar pelajaran A, apa sih fungsinya belajar A, bagaimana sih proses pembelajaran A. Ya, kita sampaikan dulu hal ini kepada murid. Jadi murid paham dia mau ngapain, dia punya tujuan mana, dia akan melewati cara apa saja, dia akan mendapatkan apa. Ya. Kemudian jangan lupa juga sertakan pemahaman untuk menghubungkan pelajaran dengan materi, dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika belajar, ketika objeknya adalah saya, misalnya sebagai guru nahwu atau guru amsilati, maka saya menyampaikan apa hubungan materi amsilati dengan kehidupan nyata. Misalnya, dalam pembelajaran amsilati disebutkan, disampaikan tentang objeknya adalah bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab kalimat-kalimatnya bisa kita temukan dalam keseharian seperti membaca Al-Quran, kemudian baca doa-doa harian. Maka sebisa mungkin saya menyampaikan materi amsilati namun yang dekat dengan anak. Doa-doa harian, lafaz-lafaz Al-Quran, dan lain sebagainya. Sehingga kita belajar tidak hanya sampai tidak hanya terbatas di kelas saja, namun bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu perlu kita sampaikan kepada murid di awal pembelajaran, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu berisik. Oke, menarik sekali ya. Jadi di awal pembelajaran itu anak itu perlu tahu esensinya pembelajaran, misal materi tadi amsilati itu bagaimana. Nah, yeah. Itu ya. Ini sudah bergabung banyak sekali. Ada Bu Ismawati, ada Bu Enda, selamat sore, ada Bu Nuning. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar, Ibu. Izin menanggapi, ada Bu Enda, ya. Beliau masih berprofesi sebagai guru, namun ingin rasanya berkembang melalui minat menulis. Masih berprofesi untuk menulis. Nah, Bu Enda, nantikan info terbaru tentang cara tentang surat kabar guru belajar. Sebentar lagi akan terbit edisi 29. Kemudian setelah terbit, nanti ada undangan menulis surat kabar guru belajar edisi ke-30. Kurang lebih sekitar 2 mingguan lagi. Nanti Bu Endah bisa tanyakan ke pengurus KGB Jepara seperti apa sih tulisan yang bisa dimuat di SKGB. Kemudian Bu Endah bisa membaca, kemudian bisa menuliskan lagi praktik yang dialami oleh Bu Endah di kelas. Kemudian nanti coba ikuti prosedur untuk agar bisa diterbitkan di SKGB. Gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Endah bisa dimengerti ya tadi penjelasan dari Pak Yusuf, bisa ya berkomunikasi dengan KGBN daerah Jepara ya Pak.
dengan penggeraknya. Itu ada Bu Hoifa, ya. Nah, ada Bu Hoifa, ada gitu. KGB. Oh iya Bu. Terakhir kunjungan saya ke Jepara, Bu Rizky ikut nggak ya waktu TPD kita belajar desain bareng? Oh itu kebetulan saya belum bergabung. Saya waktu itu ada kunjungan ke Jepara, kemudian sekaligus saya mengajak Bu Hoifa dan teman-teman penggerak KGB Jepara untuk belajar desain Bu waktu itu, kurang lebih 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Kebetulan. Izin melanjutkan materi. Ya silakan, silakan. Ya, tadi masih berkaitan dengan kaitannya dengan pertanyaannya Bu Rizky, bagaimana kemudian dalam akhir pembelajaran murid mencapai KKM-nya. Nah, setelah kita mengetahui prinsip dasarnya, kemudian kita mengetahui tujuan pembelajarannya, maka yang perlu kita lakukan adalah refleksi atau melakukan umpan balik terhadap murid, melakukan evaluasi pembelajaran. Apa sih yang sudah tercapai? Apa sih yang belum tercapai? Apa sih yang menjadi kendala? Itu bisa kita lakukan refleksi bersama terhadap murid. Misalnya refleksi bulanan atau refleksi mingguan, ya refleksi semesteran misalnya, kita bisa melakukan refleksi yang berkala. Jadi kita bukan lagi menunggu UAS atau menunggu penilaian akhir sampai akhirnya memacu murid agar mencapai nilai KKM-nya, sehingga dalam prosesnya tidak mengindahkan atau tidak memperhatikan dengan baik. Banyak di luar sana guru yang masih belum merdeka, yaitu guru yang menuhankan nilai, menghalalkan segala cara bagaimana kemudian murid saya pokoknya nilainya harus bagus, tidak kasihan ketika misalnya setelah selesai sekolah dia melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, ketika mendapatkan nilai yang bagus tidak sesuai dengan kenyataan, malah menjadi tekanan tersendiri bagi seorang murid. Ya, itu masih banyak sekali yang seperti itu, Bapak. Karena kita dituntut untuk itu, untuk agar nilai di rapot itu kadang harus memenuhi KKM. Nah, itu yang kadang bikin Bapak Ibu guru yang lainnya yang belum tahu KGB itu bingung. Nah, mungkin nanti setelah mengikuti kegiatan komunitas guru belajar mendapatkan inspirasi baru begitu. Aminan. Amin. Oke, ini. Oh, ini Bu Enda sudah menyampaikan pertanyaan, silakan bisa dituliskan. Baik Bu, kayaknya kita sudah masuk ke sesi akhir. Iya, silakan dikasih closing statement Pak, agar yang lainnya bisa mengikuti pemaparannya, kesimpulan dari pemaparan Bapak. Baik, saya ingin menyampaikan closing statement pada diskusi sore hari ini, nasihat seorang guru saya. Seorang kiai saya yang ada di Jepara, beliau Kiai Haji Taufik Rusdin. Beliau mengumpamakan atau memberikan motivasi kepada kami seorang pengurus yang sekaligus bertugas sebagai guru atau pengajar. Bagaimana beliau memberikan motivasi kepada kami tentang betapa harus bersyukurnya kita mendapatkan kesempatan berprofesi sebagai guru dibandingkan dari ribuan bahkan jutaan orang yang hidup di dunia ini namun tidak memiliki kesempatan menjadi guru. Bagaimana seorang guru bisa mohon maaf ada gangguan sebentar. Saya lanjutkan.
bagaimana ketika kita menjadi guru, kita diberikan kesempatan untuk menularkan kebaikan. Ketika kebaikan kita ditularkan kepada murid, kemudian murid itu melakukan kebaikan yang kita ajarkan, itu bisa menjadi amal jariah atau amal yang mengalir, amal kebaikan yang mengalir. Apalagi kita seorang muslim percaya bahwa kita akan hidup setelah kematian, di mana dalam kematian, setelah kematian itu kita dimintai pertanggungjawaban, kemudian kita dihitung amal baiknya. Mudah-mudahan dengan profesi sebagai guru menanamkan kebaikan, menumbuh kembangkan kebaikan murid, kita mendapatkan amal jariahnya. Kemudian lewat komunitas guru belajar ini, diharapkan kita benar-benar menjadi guru yang merdeka belajar, guru yang merdeka dalam mengajar, sehingga menciptakan murid juga yang merdeka belajar. Kemudian kesempatan menjadi guru ini mudah-mudahan menjadi kesempatan yang baik dalam berkarya. Dan perlu kita ingat bahwa selain menjadi guru, kita juga bisa mengembangkan karir proteini kita. Namun apapun profesi protein lainnya, profesi sebagai guru ini jangan sampai ditinggalkan, bahkan ditelantarkan. Coba. Sekali merdeka, tetap merdeka belajar. Merdeka. Oke, terima kasih pemaparannya, sangat menarik Pak Isu. Saya jadi punya inspirasi banyak ini setelah mendengarkan pemaparan dari Pak Isu. Tidak menuhankan nilai, itu kata-kata yang sangat wow di pikiran saya. Oke, sebenarnya ini masih ada narasumber kedua, tetapi ada beberapa kendala sehingga tidak bisa ikut hadir di sini. Saya sebagai moderator meminta maaf dari Bu Lili tidak bisa hadir di sini. Oke, Pak Yusuf, terima kasih kedatangannya, sudah memberikan materi yang sangat inspiratif. Semoga Pak Yusuf sehat, kita semua sehat, dan bisa jadi guru yang merdeka dan memerdekakan murid. Terima kasih. Bapak-Ibu bisa melanjutkan komunikasi saya lewat Instagram di @ymhadafi ataupun lewat Facebook Muammar Hadafi ataupun lewat Twitter @masguru_u ya, masguru_u. Bukan Mas Guru. Ya, terima kasih. Ada, terima kasih Bu Ipa, terima kasih Bapak-Ibu semuanya, mohon dimaafkan segala salahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang berkomentar di sini, jangan lupa like dan subscribe kanal YouTube kita agar bisa selalu mengikuti kegiatan Limolasan ini ya. Kegiatan yang rutinitas kita lakukan setiap tanggal 15 tiap bulannya, ini merupakan edisi bulan Juli tanggal 15, yaitu membahas tentang versus kebutuhan murid versus kebutuhan guru. Terima kasih sudah hadir di sini, ada Bu Isma, Bu Tanti, Bu Fatihah, kemudian Bu Nuning, kemudian Bu Nihla, Bu Endah. Bu Endah bisa dilanjutkan nanti, bisa join dulu di komunitas guru belajar Jepara, nanti kita bisa proses selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Semoga kegiatan di sore hari ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe dan like kanal YouTube kita dan segera bergabung dengan komunitas guru belajar Jepara. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan terima kasih. Salam sehat, salam merdeka untuk guru dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.